Here we go, PSG tinggal resmikan Asensio dan Ugarte. Here we go, Postecoglou setuju latih Spurs. Agen konfirmasi Messi mau balik ke Barcelona. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Juventus menutup musim di posisi ketujuh klasemen Serie A usai mendapatkan hukuman pengurangan poin. Dusan Vlahovic CS total mengumpulkan 62 poin dari 36 pertandingan. Andai tidak disanksi, Juventus melesat ke urutan ketiga klasemen dengan 72 poin. Bianconeri hanya kalah dari Napoli dan Lazio di atasnya. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri merasa sudah memberikan yang terbaik di musim ini. Dia tak ambil pusing dengan pengurangan poin dan menganggap timnya meraih tempat ketiga. Lewat media sosial pribadinya, Fabrizio Romano beri kabar terbaru. Karim Benzema disebutnya sudah tanda tangani sebagian dokumen untuk berlabuh ke Al-Ittihad. Al-Ittihad berhasil meyakinkan striker timnas Prancis itu pindah ke Arab Saudi. Ia dikabarkan sudah menyepakati kontrak berdurasi 2 tahun bersama Al-Ittihad. Fabrizio Romano melanjutkan, Karim Benzema akan dapat bayaran 200 juta euro per tahun yang sudah termasuk bonus. Kalau dirupiahkan, setara dengan 3,1 triliun rupiah. Setelah dikabarkan dengan beberapa klub top Eropa, akhirnya klub baru McAllister ketahuan. Fabrizio Romano mengabarkan bahwa gelandang timnas Argentina itu akan bergabung dengan Liverpool. Sang gelandang asal Argentina itu dikabarkan bakal ditebus di bawah angka 60 juta pound sterling dan Brighton merestui penjualan tersebut. McAllister dikabarkan akan menaikkan kontrak berdurasi 5 tahun. Ia akan membela tim asal Merseyside itu hingga tahun 2028 mendatang. Baru-baru ini, Fred mulai curhat seputar masa depannya. Ia mengindikasikan bakal pergi dari MU jika Erik ten Hag tidak memberikannya jam bermain reguler. Kepindahan Fred sendiri dilaporkan berpotensi jadi kenyataan. Erik ten Hag sudah memutuskan untuk tidak menghalangi kepergiannya. Ia sebenarnya ingin Fred bertahan. Namun ia tidak bisa memberinya jam bermain reguler seperti yang diinginkan sang gelandang. Itulah mengapa jika Fred sudah bulat untuk meninggalkan Old Trafford. Dilansir dari ESPN, ini lini serang Real Madrid lagi kosong momplong. Cuma tersisa 2 pemain langganan mengisi skuad utama, yakni para penyerang sayap Vinicius Junior dan Rodrigo. Menilik Transfermarkt, sebenarnya ada satu lagi penyerang di Madrid. Ia adalah pemain muda dari tim akademi Alvaro Rodriguez. Meski begitu, Real Madrid diyakini akan langsung tancap gas untuk beli penyerang baru. Siap-siap lihat El Real belanja, mungkin besar-besaran di musim panas ini. Kontrak Gundogan dengan Manchester City selesai pada 30 Juni tahun 2023. Oleh karena itu, dia dikabarkan akan hengkang dari Etihad Stadium. Manchester City masih akan menjalani satu pertandingan penting pada akhir pekan ini. Tim asuhan Pep Guardiola akan melakoni final Liga Champions melawan Inter Milan. Agen Ilkay Gundogan menegaskan bahwa belum ada kesepakatan apapun mengenai klaimnya itu. Final Liga Champions masih menjadi fokus utama Gundogan. Manchester City mengejar ambisi meraih treble. Piala Asia tahun 2023 akan berlangsung di Qatar mulai 12 Januari sampai 10 Februari tahun 2024. Timnas Indonesia berada di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Melihat komposisi grup D, tentu saja tidak mudah bagi tim asuhan Shin Tae-yong untuk melangkah ke babak berikutnya. Oleh sebab itu, butuh persiapan matang yang harus dilakukan agar bisa berbicara banyak. PSSI meresponnya dengan menyiapkan Timnas Indonesia untuk menggelar TC di luar negeri sebelum tampil di Qatar. Satu nama terakhir yang terdegradasi dari La Liga adalah Real Valladolid. Klub milik Ronaldo itu mengakhiri musim di posisi ke-18 klasemen. Degradasinya Valladolid sejatinya tidak mengejutkan. Sejak awal musim mereka memang tidak pernah melampaui peringkat ke-15. Dan kali ini klub yang bermarkas di Stadion Nuevo Jose Zorrilla sudah terdegradasi sebanyak 9 kali. Catatan ini jelas jadi rapor merah untuk legenda Brasil Ronaldo Nazario de Lima sebagai pemilik klub. Mark van Bommel menorehkan tinta emas bersama Royal Antwerp. Legenda Belanda membawa klubnya itu juara Liga Belgia musim 2022-2023. Yang menarik ini merupakan musim perdana van Bommel menangani Antwerp. Klubnya pun selama ini bukan status yang disegani di Liga Belgia. Selama melatih pun Mark van Bommel belum pernah juara.
pun dengan Antwerp yang sudah 66 tahun nihil trofi Liga. Akan tetapi justru ini yang menjadi sumber kekuatan mereka musim ini. Sukses ini merupakan yang keempat dalam sejarah. Al-Hilal mengumumkan melepas Ighalo di musim panas ini. Kepergian Ighalo sendiri banyak disebut untuk memberi ruang kepada Lionel Messi. Pemain Argentina itu kabarnya memang akan direkrut Al-Hilal. Messi sendiri baru saja meninggalkan Paris Saint-Germain. Pemilik 7 Ballon d'Or itu tidak memperpanjang kontraknya. Al-Hilal kabarnya menebus mahal Lionel Messi. Raksasa Arab Saudi itu berani membayarnya 400 juta euro per tahun atau sekitar 6,5 triliun rupiah. Parma harus sudahi mimpi promosi ke Serie A musim 2023-2024 setelah dikalahkan Cagliari di semifinal playoff dengan agregat 2-3. Kiper Parma Gianluigi Buffon tampil di leg pertama. Sayangnya, Buffon alami cedera betis dan ditarik keluar pada babak kedua kemudian absen di leg kedua. Selepas laga leg kedua di kandang sendiri, Buffon bersama para pemain Parma berterima kasih kepada para supporter atas dukungan yang diberikan. Tak kuasa, Buffon menumpahkan air matanya. Nottingham Forest kabarnya sedang mengusahakan transfer permanen bek pinjaman Atletico Madrid, yaitu Renan Lodi di bursa musim panas ini. Penampilan defender asal Brazil tersebut dianggap impresif dan membantu timnya selamat dari jurang degradasi musim ini. Los Rojos Blancos dan Nottingham Forest telah sepakat mengenai opsi beli sebesar 30 juta euro, namun kedua klub sedang dalam proses menegosiasikan ulang kesepakatan itu dengan harga yang lebih murah yang akan membuat Lodi pindah secara permanen di Inggris. Dilansir Football Transfer, Liverpool kini ngebut transfer gelandang kedua mereka. The Reds disebut-sebut akan segera menuntaskan transfer Kepren Thuram dari Nice. Di musim 2022-2023 ia juga memiliki performa di atas rata-rata, jadi klub semakin antusias untuk mengajak sang gelandang pindah ke Anfield. Liverpool sendiri harus merogoh kocek yang agak dalam untuk mengamankan jasa Thuram. Dengan kontraknya habis di tahun 2025 dan Nice membanderolnya di angka 35 juta euro. Mauricio Pochettino tidak mau melepaskan Havertz karena ia menaruh harapan besar pada sang penyerang. Ia percaya bahwa Havertz sangat cocok dengan gaya bermain timnya, apalagi Chelsea sendiri lagi kekurangan striker. Itulah mengapa Pochettino meminta manajemen Chelsea untuk menolak semua tawaran yang masuk untuk Havertz termasuk dari Real Madrid. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Kai Havertz juga menyebut bahwa ia bahagia di Chelsea. Ia merasa nyaman dengan kehidupannya di London Barat. La Liga meluncurkan logo baru dengan slogan The Power of Our Football. Peluncuran ini menegaskan kembali komitmen kompetisi untuk menginspirasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Perubahan ini mencerminkan evolusi yang telah dialami La Liga selama dekade terakhir, baik dari segi ukuran maupun pengakuan global. Kompetisi tersebut telah menjadi ekosistem sepak bola terbesar di dunia dengan jaringan internasional terluas dari entitas olahraga manapun dan kini hadir di 41 negara melalui 11 kantor dan jaringan delegasi. Borussia Dortmund telah menyelesaikan bisnis transfer masuk pertama mereka musim panas ini, mendatangkan Rami Benzenbaini dari Borussia Mönchengladbach dengan kontrak 4 tahun hari ini. Pemain internasional Aljazair berusia 28 tahun itu bergabung dengan Borussia Dortmund secara gratis setelah kontraknya habis di Gladbach. Rami Benzenbaini tiba di Gladbach pada tahun 2019 dari klub Prancis Rennes dan mencetak 25 gol sambil memberikan 8 assist dalam 113 pertandingan untuk klub. Dilansir Fabrizio Romano, Maldini dan Gary Cardinal rupanya banyak berbeda pendapat soal visi mereka untuk masa depan Milan, baik dari transfer pemain hingga target tim. Buntut dari tensi panas di pertemuan ini, Romano dan media-media Italia lainnya mengeklaim bahwa Maldini memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya di Milan. Tak hanya itu, rekan kerja Maldini selama ini, Ricky Massara kabarnya juga bakal mengambil keputusan yang sama. Milan pun ditinggal dua orang penting di jajaran manajemen mereka. Tottenham Hotspur akan segera memiliki manajer tetap yang baru. Ia adalah Ange Postecoglou, pelatih asal Australia yang saat ini masih terikat dengan raksasa Skotlandia Celtic. Dilaporkan The Guardian dan Sky Sport, Postecoglou telah berbicara dengan Tottenham dan pada prinsipnya ia setuju untuk pindah ke London Utara. Postecoglou akan diberi kontrak 2 musim dengan opsi diperpanjang selama semusim.
ini, Spurs hanya perlu membayar kompensasi untuk Celtic, mengingat sang pelatih masih terikat kontrak setahun lagi di Glasgow. Kontrak Rashford dengan MU akan selesai Juni tahun 2024. Di MU musim ini, Rashford bermain cemerlang. Ia mencatatkan sebanyak 30 gol dan 11 asis dalam 56 pertandingan di semua ajang. Oleh karena itu, desakan agar kontrak Rashford segera diperpanjang pun muncul, apalagi muncul ketertarikan dari klub top Eropa. The Suns mengabarkan bahwa Rashford akan mendapat kontrak baru dari MU. Ada kontrak besar agar Rashford bisa diasuh Erik ten Hag lebih lama. Jorge Messi sudah bertemu Presiden Barcelona Joan Laporta. Ayah Lionel Messi itu menyebut anaknya ingin kembali ke Blaugrana. Hal itu diungkapkan jurnalis Spanyol Toni Juan Martí. Pertemuan Jorge Messi dan Joan Laporta terjadi di tengah menguatnya rumor transfer Messi ke Arab Saudi. Ia sudah ditawari gaji fantastis oleh Al Hilal, raksasa Saudi Pro League. Namun, kendala Barcelona merekrut Messi adalah soal keuangan. Blaugrana masih terganjal aturan financial fair play untuk bisa merekrut pemilik 7 Ballon d'Or tersebut. Menurut Fabrizio Romano, PSG telah memiliki kesepakatan dengan Marco Asensio yang akan membuatnya bergabung sebagai pemain bebas transfer dari Real Madrid dengan kontrak hingga tahun 2027. Dikabarkan juga gelandang Uruguay berusia 22 tahun, yaitu Manuel Ugarte, sedang menjalani tes fisik di Paris sebelum menandatangani kontrak. PSG memiliki kesepakatan senilai 60 juta euro di sana. PSG dan Manuel Ugarte sebetulnya sudah menemui kata sepakat perihal gaji dan kontrak bulan lalu. Harry Kane berada di urutan teratas daftar incaran prioritas Real Madrid di bursa transfer mendatang. Los Blancos diketahui merupakan pengagum berat Kane, yang masih mampu mencetak 32 gol di tengah naik turunnya performa Tottenham Hotspur di musim 2022-2023. Kondisi saat ini pun cukup mendukung. Meski kontraknya tersisa setahun, Kane diyakini tak akan dilepas dengan mudah. Saat ini Tottenham diperkirakan akan meminta harga minimal 100 juta euro, jumlah yang sudah jelas enggan dituruti oleh Madrid. Public Investment Fund yang dikontrol Pangeran Mohammed bin Salman membeli 4 klub Arab Saudi termasuk di dalamnya Al Nassr, klub Cristiano Ronaldo. Lewat media sosialnya, PIF mengonfirmasi telah memprivatisasi 4 klub raksasa Arab Saudi, yakni Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad, dan Al Ahli. Keempatnya kini berada di bawah naungan PIF. Sebelumnya Public Investment Fund juga sudah mengakuisisi klub Premier League Newcastle United pada tahun 2021. Borussia Dortmund meminta biaya dasar sebesar 120 juta euro untuk Jude Bellingham. Menurut Kickers, dengan direktur olahraga Sebastian Kehl bertindak sebagai negosiator yang alot. Real Madrid saat ini sangat difavoritkan untuk merekrut sang pemain dan dilaporkan telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Bellingham. Namun mereka belum menemui titik terang dengan Dortmund soal berapa biaya dasar dan tambahan yang diperlukan. Bahkan sang pemain dikabarkan sudah mulai mencari rumah di Madrid. AC Milan dilaporkan telah memilih striker Bologna Marco Arnautovic. Hal tersebut semakin jelas dikabarkan oleh beberapa media Italia seperti Sky Sport Italia. Media-media tersebut telah mengonfirmasi langsung dengan melakukan kontak kepada agennya, di mana sang agen membenarkan ketertarikan Milan pada kliennya. Arnautovic baru saja berusia 34 tahun pada bulan April lalu dan masih terikat kontrak hingga Juni tahun 2025, sehingga Bologna dilaporkan menginginkan 8 juta euro untuk menjual pemain asal Austria tersebut. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.